it's the love shot. Nah, 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 nah. Annyeonghaseyo, teman-teman, kembali lagi dengan saya Norvan Santaja. Di video kali ini kita bakalan nge-review NV terbaru seperti janji saya di video kemarin ya. Btw, video kemarin itu rusak, guys. Videonya jadi semoga aja kali ini tidak. So, kalau rusak gua bakalan gituin lagi. Sumpah gua udah kagak tau mau apain lagi nih video ya. Soalnya pusing ya, teman-teman. Ya gitulah, file videonya sering rusak. Aduh. Ya semoga aja ya file videonya gak garis kepelurusnya gue bakal ngikutin lagi seperti video kemarin. Jadi ya di video kali ini teman kali ini kita bakal ngeresen NV terbaru bentar. Oke teman, jadi di video kali ini kita bakal ngeresen NV terbaru dari GFriend yang berjudul Crossroad, atau kalau gue translate itu jadi bahasa Indonesia itu persimpangan jalannya. Apakah suatu hubungan ya, ada suatu hubungannya dengan persimpangan jalan di ya di Korea atau gimana ya, gue gak tahu. Jadi ya, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka dengan konten kali ini jangan lupa klik like, kalau kalian suka dislike, kalau kalian tidak suka, dan jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian yang para badi agar mereka bisa nonton video saya, dan jangan lupa di subscribe juga channel ini, dan jangan lupa dinyalain juga tombol notifikasinya. Jadi ya, ya gitu aja ya, langsung aja kita masuk dalam videonya, cus. Oke teman, kita berdalam NV-nya. Jadi ya, seperti pembukaan ada mukanya, ada Yoon Haya sedang memegang kupu-kupu. Jadi ya, gue penasaran dengan comeback-nya kali ini. Langsung aja kita mulai dalam hitungan Hana Dul Set. Mulai. Oke, Yoon Haya pegang kupu-kupu. Wow, cantik banget sih Yoon. Ada bias gue nih Yoon Haya. Lah, kok mundur gitu kan? Wait a minute. Wow, big hit. Wow, big hit ya. Jadi BTW juga teman, GFriend sudah mengupload apa ya, secara resmi sudah mengupload video mereka di big hit label ya, yaitu ya bersama BTS dan TXT ya. Dan ya, jadi bentar dulu teman, gua sangat kagak expect NV-nya ada gini. Soalnya ini di NV ini adisinya Yuna di Finger Trip ya, bagi kalian para badi yang sudah lama mengikuti GFriend ya, ini adalah adisinya GFriend ya, Yuna jatuh belakang betul. Jadi mungkin ya turnya di sini banyak. Oh, what? Aduh, sumpah gua sampai ke kepala nih teman. Sumpah MV-nya editannya keren banget. Gua suka. Oke, si Yoon Haya. Yoon Haya kah? Iya, masih Yoon Haya. Oke, wah sumpah big hit, big hit. Woi. Aduh, sumpah. Kenapa dikaitkan dengan NV Finger Trip ya, yang Yoon Haya tiba-tiba jatuh belakang gitu juga. Dan ya. Oke. Oke, dia membuka sebuah kotak. Oke. Wah, isinya kupu-kupu yang kupu-kupu yang biru kecil tadi dan udah besar ya. Jadi oke, ada bola juga putih malam. Wow, ada sisi gelap, ada sisi putihnya ya, atau sisi terangnya yang bisa kita bilang ya. Oke, gue sangat penasaran sumpah. Oke, ini masih kayak oke udah. Bentar dulu, kayak lagu-lagu ini ya, lagunya GFriend yang Time for the Moonlight ya, iya. Ya kayak iya, sumpah ada apa ini? Ada apa sumpah? Wah. Hey, Wix. Kayak nada-nada lagu. Oke, okay, MG, aduh. Oke, okay, MG udah ini udah mulai kurus. Sama Sowon ya. Oke, okay. Sowon ada di bug. Wow, hei, ini kayak di BTS yang apa ya,
apa ya, bentar dulu, bentar gua lupa, bentar bentar bentar, ini ada sinnya juga Jimin yang tidur di bak mandi gitu, apa sih? Kenapa mereka pada berteriak? Wow, sumpah. Hey, selamat. Bagaimana kagak? Wow, wih, jangan marah. Oke. Kenapa? Oke, video. Wow, kok kakak expect di ini dong? Wait a minute guys, wait a minute, wait a minute. Saya mau ada sesuatu. 1K, ya, 1K. Seperti yang kita ketahui bahwa Yenha sudah mengupload apa? Yenha, GFriends sudah mengupload secara resmi NP-nya di Bigkit label ya. Tapi kena masih ada one decay ya, gua notice itu apa gua. Wow, NP nya Dixon kereta juga ada di sini ya, BTS sebenarnya. Kenapa jadi malah dikaitkan dengan, oh bentar dulu, ini juga kayak di Shinran ya, ada ya. Wah sumpah. Oh, wey, Big Hit teori. Wah, seperti biasa Big Hit itu pun dengan teori. Gimana? Wah, sumpah gue kok konsen sama lagunya, gue konsen sama teori. Oke, nah ini ada scene-nya Sowon yang tidur di bed apa atau bak mandi ya. Kembar scene-nya Jimin ya. Oke. Ah, kembar di scene-nya Ran ya temennya. Oke, nah. Waduh. Iya sama kayak kembar di sini. Hey. Oke. Kenapa nih? Tadi yang menyelamatkan. Atan kiri kado tan. Di sini kembang. Okay. Wah sempat. Gua agak bosen lagu dong. Hey. Bukan saya sama teori. Aduh suara mana? Wow, Big Hit. Hey. Wah, sumpah. Oke, okay, itulah. Sumpah. Aduh. Master Music dan One K. Dan teman ya. NV-nya, wah sumpah. Kenapa malah ada di scene ini ya, dimasukkan apa ya, kayak kembar di scene-nya BTS gitu ya kan, dengan Sowon tadi tiduran di ini apa? Di bed up gitu, sangat kembar dengan scene-nya Jimin yang diran ya temannya. Kenapa? Aduh. Dan ya, bukan di run, maksudnya di I Need You Girl ya tentunya. Ada scene-nya Jimin yang tiduran gitu, absurd banget. Jadi, wah, gak tahu kenapa dikaitkan dengan scene-nya BTS. Dan ada juga beberapa tempat tadi yang menjadi apa ya, bukan, ya koreksi kalau gue salah teman. Jadi ya, gue melihat tadi ada di scene-nya kayak run gitu di jembatan OP dengan RM kalau tidak salah gitu ya. Di situ juga ada scene-nya Yeren tadi siapa kayak itu yang lari-lari ya temennya. Jadi ya, gue sumpah, gue konsen sama Jordan. Jadi ya, menurut gue sih ya namanya, jadi ya, menurut gue pribadi ya tentunya. Ini mungkin apa ya, mungkin ini adalah puncak comeback dari siapa, dari GFriends sendiri ya, pada album kalinya yaitu Labirnya, yang tepatnya lagunya itu adalah Crossroad. Jadi ya, mungkin adalah puncak ya, menurut gue pribadi ya teman, ini adalah puncak comebacknya dari GFriends. Jadi ya, sumpah gue kakak fokus sekali sama sekali dengan lagu. Jadi ya, gue fokus sama beberapa scene yang wow, yang menurut gue
Ya, dan ada juga namanya di awal itu Unha pegang kupu-kupu, dia terus tiba-tiba jadi ke belakang, dan itu adalah scene dari Finger Trap ya. Ya sumpah gua, kenapa di ini ya dibuat jadi kayak gitu ya. Sumpah gua kagak tahu, apa gua kagak ngerti sama sekali kenapa Big Hit selalu kasih teori kayak gini ya. Sumpah gua kagak ngerti sama sekali. Jadi ya tolong Badi, bagaimana menurut kalian teori comeback kali ini? Silakan tolong komen di bawah. Jadi ya menurut gua pribadi sumpah teorinya sangat wow, sangat bagus ya. Jadi ya, dan sempat dikaitkan dengan BTS gitu ya kan. Jadi ya kalau menurut gua pribadi, jadi scene-nya ini menurut gua comeback-nya kali dikaitkan dengan scene-nya BTS. Jadi ya itulah tadi reaction-nya. Jadi ya menurut Badi, para Badi gimana, silakan komen di bawah. Jadi ya dengan teori yang gimana, pasti kalian pusing kan. Ah ya sudah begitu teman-teman, Big Hit selalu memberikan kita suatu teka-teki ya. Jadi ya oke, langsung ya. Oke teman, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten kali ini, silahkan like. Kalau kalian suka, dislike. Kalau kalian tidak suka, dan jangan lupa di share juga ke para Badi ya, teman-teman kalian ya, Badi teman-teman kalian, agar mereka bisa nonton video saya. Jadi dan jangan lupa di subscribe juga channel ini, dan jangan lupa dinyalain juga tombol notifikasinya. Jadi ya mungkin sekian untuk video kali ini. Ya maaf banget kalau videonya agak gimana ya, soalnya gue kagak gue sama lagunya sama sekali ya. Jadi ya gue denger ya, ada sih yang gue denger, tapi kebanyakan gue fokus ke teori. Oke, teman, sekian untuk video kali ini. See you next time in my new video. Respond again to my channel. Stay focused. Dan saya cabut. Boom. Bye-bye.